Selamat pagi, jemaat sekalian. Selamat datang di kebaktian kita pada hari Minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian kita dengan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Kami Puji Dengan Riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur masuk dalam ibadah pada hari ini. Kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan mengajak saya dan saudara bersama-sama dengan pemazmur pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan dari Mazmur 5 ayat 8. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan menyambut ayat pengaku panggilan beribadah dengan menyanyikan lagu Tuhanlah Perlindungan. Kuatanku.
Saat-saat seperti ini, waktu yang indah kalau Tuhan ingatkan kita bahwa kita ini orang yang berdosa, orang yang lemah. Kalau saat kita masuk ke rumah Tuhan, Tuhan ingatkan kita ada dosa-dosa yang masih belum beres, belum selesai di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, katakan sama Tuhan, isi hatimu, mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Berbisik-bisik kepada Tuhan dengan hatimu, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 103, menuntun kita dalam pengakuan dosa ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan. Dengarlah seruan umat-Mu ini. Umat-Mu ini memohonkan belas kasihan-Mu. Dan Engkau mendengarkan jeritan hati kami, doa kami, permohonan kami ya Bapa, sehingga hati yang mencari pengampunan dari Tuhan boleh mengalami lagi anugerah-Mu yang ajaib, keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga setiap kami yang saat ini hadir di rumah Tuhan ini, di hadapan-Mu yang kudus, yang suci, hati kami dipulihkan kembali oleh Tuhan, hati kami kembali bersorak-sorai dengan sukacita oleh karena keselamatan yang daripada-Mu, karena pengampunan-Mu semata, bukan karena kebaikan kami. Tidak ada sesuatu yang baik dalam hidup kami ya Tuhan, tetapi kami mohonkan sungguh-sungguh penyucian, pengudusan dari Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan hidup kami yang Tuhan sudah baharui boleh terus komitmen di hadapan Tuhan. Setia kepada Dikau, memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Terpuji Dikau Bapa untuk pengampunan-Mu, untuk keselamatan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur.
kami mohonkan pengampunan ini. Amin. Kepada kita yang diampuni dosanya, Tuhan memberikan kita petunjuk hidup baru dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberikan kita sukacita dan pengharapan bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara sampai kepada akhir zaman. Amin, Saudara. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita sambut pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Dengan menaikkan pujian sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa kita. Pulihkanku.
Kita akan membuka Alkitab kita, kita akan membaca Alkitab dari Rut 2 ayat 1 sampai 12. Rut 2 ayat 1 sampai 12. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mau buka hati dan pikiran kita, ya Tuhan, tiap jam kita memerlukan Engkau. Jikalau kau
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surgawi, kami datang kepada-Mu. Kami siap untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat pertolongan Roh Kudus, supaya firman yang hidup dan yang menghidupkan sungguh akan ditanamkan pada hati kami dan menghasilkan buah untuk memuliakan nama-Mu. Dan sekaligus menjadi petunjuk hidup kami pada minggu berikutnya dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dengarlah doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh suatu hal yang menyenangkan apabila pada saat virus corona kami mengambil kesempatan untuk kumpul bersama, untuk berbakti kepada Tuhan, untuk melayani satu sama yang lain. Dan saya harap teman-teman dengan internet dapat ikut kebaktian, karena tadi saya diberitahu ada masalah dengan internet. Mudah-mudahan masalah teknis sudah diatasi, dan selain dari kita yang berkumpul di tempat ini, masih banyak di rumah atau dimanapun mereka berada dapat ikut bersama dengan kita. Pelayanan firman dari mimbar selama beberapa minggu ini didasarkan pada kitab Rut dari Perjanjian Lama. Dan kalau kita melihat susunan kitab di dalam Alkitab, daftar isi misalkan Perjanjian Lama, kitab Rut terletak di antara kitab Hakim-Hakim dan kitab 1 Samuel, sehingga memberi kesan bahwa kitab Rut titik beratnya adalah menjelaskan sejarah bangsa Israel atau bagaimana Tuhan memimpin umat Israel dari keluar dari Mesir sampai merebut tanah perjanjian, kemudian menetap di tanah perjanjian sebagai umat dan bangsanya. Tetapi apabila kita perhatikan susunan kitab di dalam kitab Ibrani, yaitu kitab yang dibaca oleh Tuhan Yesus, kitab Rut tidak diletakkan di antara kitab Hakim-Hakim dan 1 Samuel. Mungkin perlu saya memberi sedikit latar belakang tentang Alkitab Ibrani. Alkitab Ibrani dibagi tiga bagian. Bagian pertama adalah kitab Taurat, yaitu Kejadian sampai dengan Ulangan. Bagian kedua, bagian yang paling besar, lebih banyak kitabnya, itu termasuk kitab para nabi. Sedangkan bagian yang ketiga dikenal sebagai wisdom literature atau kitab-kitab kebijaksanaan. Dan di situ termasuk kitab Rut. Jadi kalau melihat pembagian kitab di dalam Alkitab Ibrani, kitab Rut termasuk bagian yang dikenal sebagai kitab kebijaksanaan. Sehingga itu akan beri kesan kepada kita atau tip kepada kita bahwa karena kitab Rut termasuk kitab kebijaksanaan, pastilah dengan membaca, mempelajari, merenungkan kitab Rut, saudara dan saya, orang percaya, akan menggali banyak petunjuk bagaimana hidup secara bijaksana sebagai umat Tuhan. Jadi meskipun menjelaskan sejarahnya umat Israel, tapi
mempunyai arti yang sangat lebih mendalam lagi, yaitu beberapa petunjuk praktis bagaimana hidup secara bijaksana. Masa virus COVID tetap jalan, dan apabila saudara dan saya perhatikan siaran berita di Amerika, di Eropa, makin serius. Syukur di Australia dengan pemerintah yang cukup ketat dan cukup bijaksana, kita masih diberi sedikit kebebasan. Tapi hidup kita, rutinitas hidup sangat diubah oleh virus corona. Dan mungkin saudara selama beberapa bulan ini menghadapi banyak masalah, bahkan sampai ada menghadapi krisis. Sehingga saya ingin tanya kepada saudara, apakah yang saudara lakukan tatkala saudara menghadapi krisis ataupun masalah berat, atau ke siapakah atau ke manakah saudara akan mencari pertolongan tatkala saudara menghadapi krisis ataupun masalah berat? Ini sekarang ini. Tapi setiap kita juga memikirkan masa depan. Beberapa minggu lagi sudah sampai masa Natal. Sehabis itu tahun baru, tahun 2021. Jadi ada pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Bagaimanakah saudara dan saya akan membuat perencanaan untuk masa depan? Semua pertanyaan yang seperti ini juga digumuli oleh Naomi dan Ruth. Sedang menghadapi krisis, sedang menghadapi masalah, ada perubahan yang terjadi yang sangat di luar dugaan, dan belum selesai-selesai, masa depan sedang digumuli, tapi sekaligus pikirkan masa depan. Kemanakah akan kita cari pertolongan? Bagaimanakah kita akan membuat perencanaan? Nah, tadi saya ingin menjelaskan bahwa kitab Rub, kalau kita lihat dari sudut pandangan Alkitab bahasa Ibrani, kitab Rub termasuk bagian kebijaksanaan. Sehingga pastilah ada tips-tips, ada petunjuk hidup bijaksana sebagai umat Tuhan. Sehingga secara garis besar, dan saya kira sebagian besar dari kita sudah tahu ini, mungkin waktu di sekolah minggu sudah diajarkan kepada kita, secara garis besar dari seluruh kitab Rub, kita dapat mengambil kesimpulan, kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa apabila kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan berlindung di bawah sayapnya. Nah, di dalam menyusun jabal khotbah oleh hamba Tuhan di gereja ini, pembacaan hari ini diambil dari Rub pasal 2 ayat 1 sampai 12, diberi judul untuk pelayanan firman, berlindung di bawah sayap Tuhan. Itu diambil dari ayat 12. Sehingga secara garis besar, kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa menghadapi apapun goncangan apapun di hidup. Dan ada lagi juga secara garis besarnya, kalau kita melihat seluruh kitab Rut, karakter utama bukan Rut, bukan Boaz, bukan juga Naomi. Karakter utama adalah Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan waktu firman Tuhan dibacakan, ditayangkan di layar, nama Tuhan semuanya huruf besar, huruf T besar, huruf U besar, huruf H besar, huruf A besar, huruf N besar. Nanti saya akan jelaskan kenapa dengan sengaja dicetak dengan huruf besar. Jadi karakter utama dari seluruh kitab Rub ada Tuhan.
Dan kalau kita melihat arusnya kitab Rut, kita melihat ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang sedikit demi sedikit dibukakan. Karena pada bagian terakhir dari kitab Rut, dijelaskan bahwa Rut adalah nenek moyang dari Raja Daud. Dan kalau kita melihat seluruh Alkitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, Rut adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Menarik sekali, saya diundang khotbah didasarkan pada kitab Rut karena anak perempuan kami diberi nama Rut. Rut berarti pendamping. Elimelek, suaminya dari Naomi, Elimelek itu berarti Allahku adalah raja. Dan Naomi berarti hal yang nyaman, hal yang nyaman. Tapi kalau saudara ingat khotbah pada minggu yang lalu, ayat yang ke-20 dari pertanyaan, ayat 20 dari pasal yang pertama, setelah mereka kembali dari Naomi dan Ruth kembali ke tanah Israel, ke Yehuda, ke di daerah wilayah kota Bethlehem, oh ini Naomi, Naomi datang, masa Naomi datang. Lalu ayat 20 dari pasal pertama, Naomi bilang, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, ingin ganti nama, sebab yang maha kuasa, yaitu El Shaddai, sebab yang maha kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku, karena Mara berarti kepahitan. Tapi saya tadi singgung, kalau melihat berita dari kitab secara keseluruhan, kita melihat ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ayat 16 dari pasal 4, Rut sudah menikah, sudah punya anak, anak laki-laki, dan ayat 16 dari pasal 4 menyatakan, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya kepada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Jadi kita melihat suatu proses di sini, mulai dengan suatu pergumulan, tapi akhirnya kita dapat melihat rencana Tuhan, yaitu maksudnya untuk kebaikan mereka yang percaya kepadanya. Hari ini saya ingin mengajak kita perhatikan dua poin yang kita akan gali dari Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Dua poin yang cukup pokok. Yang pertama adalah Tuhan menyediakan, dan yang kedua Tuhan berdaulat secara mutlak. Mungkin sebagian dari kita pernah dengar nama Tuhan yang khusus yang diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 14, waktu Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak. Dan setelah dia mau ikut perintah Tuhan, dia mau mempersembahkan anak satu-satunya sesuai dengan perintah Tuhan, akhirnya digantikan dengan binatang yang disiapkan oleh Tuhan. Dan pada Kejadian pasal 22 ayat 14 dijelaskan Tuhan menyediakan, dan kita kenal dengan nama Tuhan Yehovah Yireh. Tuhan menyediakan. Dan hal ini, fakta ini sangat jelas apabila kita perhatikan pergumulan yang dihadapi oleh Naomi dan Ruth. Pembacaan kita diambil dari pasal 2 ayat 1-12. Ruth dan Naomi sudah kembali ke daerah Bethlehem, dan sebagai janda susah
cari kebutuhan sehari-hari. Dan sesuai dengan kebiasaan zaman itu, Ruth yang lebih muda dan dia cari ladang untuk memungut jelai. Karena itu musim jelai. Nah, saya ingin membacakan latar belakang tentang kebiasaan janda diizinkan memungut jelai di ladang orang. Yang pertama diambil dari Imamat 19, Imamat 19 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kemudian Ulangan 23 ayat 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dan juga di kitab Ulangan 24 ayat yang ke-19 yang demikian bunyinya. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa sebekas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Nah, mungkin saudara dan saya pernah membaca kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Wah, sulit mengerti, sulit membayangkan latar belakangnya. Dan wah, perintah-perintah yang begitu terperinci. Tapi tidak ada kebetulan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Dan Tuhan antara lain menyediakan melalui firman-Nya. Dan firman-Nya jelas. Orang yang punya ladang, orang yang sedang menuai, sebagian dari hasilnya, karena semua hasil sumbernya dari Tuhan. Jadi sebagian dari hasilnya harus ditinggalkan untuk orang yatim, orang janda, bahkan orang asing. Sehingga sudah ada persediaan di dalam firman-Nya. Dan dengan demikian, Tuhan menyediakan untuk kebutuhan Ruth dan Boaz. Nah, ada satu lagi yang untuk khotbah yang akan berikutnya. Ini dikenal sebagai pernikahan Levirat. Saudara dapat membacanya di dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 25 dan berikutnya. Artinya, kalau suami meninggal tanpa punya anak, sesuai dengan petunjuk firman Tuhan di dalam kitab Taurat, adik laki-lakinya harus ambil janda itu sebagai istrinya dan berikutnya. Nah, saya yakin kita tahu bahwa akhirnya Ruth menikah dengan Boaz. Ini sesuai dengan petunjuk di dalam firman. Jadi poinnya, Tuhan antara lain
menyediakan melalui firman-Nya. Tapi kita lihat apa yang terjadi, yang diterangkan di dalam pembacaan firman tadi. Ruth cari ladang untuk memungut bulir-bulir jelai. Dan dia jelaskan kepada ibu mertuanya, kepada Naomi, saya akan cari ladang di mana ya saya disambut dengan baik. Dan dia datang ke ladangnya Boaz, dan dia di belakang yang menyabit. Dan dilihat oleh Boaz, dilihat caranya, dan ditanyakan latar belakangnya, dan Boaz memberi petunjuk kepada karyawannya untuk mempermudah. Dia tidak hanya mengikuti petunjuk firman Tuhan secara harfiah, dia melebihi apa yang digariskan yang kita bacakan dari Imamat dan Ulangan tadi. Nah, kenapa dia bersikap demikian? Tidak disebut di dalam firman Tuhan, dan kadang-kadang kita harus coba pikirkan di belakang istilah-istilah, kata-kata, perkata di dalam firman Tuhan. Dan itu jelas bahwa digerakkan oleh Tuhan supaya lebih murah hati kepada Ruth daripada yang lain. Pasti ada yang lain yang memungut bulir-bulir jelai di ladangnya Boaz. Tapi karena digerakkan oleh Tuhan, karena Tuhan mau menyediakan kebutuhan Ruth dan Naomi, Boaz jauh lebih murah hati. Nah, ini menarik karena beberapa hal. Menarik karena Ruth bukan dari suku Yahudi, bukan suku Israel. Dia orang asing. Dia dari Moab. Waktu Elimelek dan Naomi dan dua anak pergi ke Moab karena ada kelaparan di Israel. Dan akhirnya dapat istri dari Moab. Nah, tidak dijelaskan di dalam firman Tuhan, dan kita dapat mengambil kesimpulan Ruth mau, tidak hanya mau menikah dengan suaminya, tapi mau ikut agamanya. Mau menyembah Allah dari suaminya. Jadi waktu Ruth kembali ke Bethlehem dengan Naomi, dan diberi perhatian khusus oleh Boaz, karena hati Boaz digerakkan oleh Tuhan, itu menarik perhatian karena Ruth bukan orang Yahudi, bahkan orang bukan Yahudi, orang Moab. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru, khususnya di kitab Injil Lukas dan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, ada dua golongan orang bukan Yahudi yang sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh menyembah Tuhan. Dan dalam bahasa Inggris, golongan pertama dikenal sebagai God-fearer, yaitu mereka yang takut akan Tuhan. Nah, ini orang yang sungguh menyembah Tuhan, tidak menyembah patung berhala seperti orang Romawi yang lain. God-fearer, orang yang takut akan Tuhan. Tapi ada golongan yang kedua, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai proselyte, yaitu orang yang tidak hanya takut akan Tuhan, tapi disunat supaya secara resmi masuk di bawah perjanjian Tuhan dengan umat pilihannya. Nah, sistem di Perjanjian Lama mungkin belum sampai ke situ, tapi jelas Ruth adalah orang yang tidak hanya ikut-ikutan saja. Mau menikah ya ganti agama, bukan soal itu. Dia sungguh-sungguh mau percaya kepada Allah dan Tuhan dari orang Yehuda. Sehingga masih ingat, dia tidak mau berpisah dari Naomi, Allahmu menjadi Allahku. Ini dari hatinya, bukan hanya ya ikut untuk cari masa depan,
untuk cari sesuatu. Itu sungguh-sungguh. Dan kita dapat mengambil kesimpulan juga di dalam seluruh kitab Rut kalau kita melihat bagaimana dari pasal ke pasal diungkapkan, Rut makin mengenal Tuhan. Makin mengenal siapakah Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Nah, tadi saya jelaskan bahwa nama Tuhan dicetak dengan huruf besar. Jadi ayat yang keempat dua kali, ayat 12 satu kali, dan ayat 12 sebagai Tuhan Allah Israel. Sebenarnya latar belakangnya terletak di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Waktu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari perbudakan dari Mesir dan bertemu dengan Musa di perapian, lalu Musa menyatakan, ya kalau saya ditanya siapa yang mengutus saya, siapa nama? Ayat 14 dari Keluaran 3, aku adalah aku. Ini ciri khas bahasa Ibrani. Dan zaman dulu kita ungkapkannya sebagai Yehovah. Dan menurut para ahli mungkin lebih tepat diungkapkan sebagai Yahweh. Itu hal kecil bagaimana caranya diungkapkan. Yang penting pengertian tentang nama khusus. Nama pribadi. Nama pribadi yang Tuhan ungkapkan kepada Musa dan kepada umatnya, aku adalah aku, artinya masa depan berada dalam tangan Tuhan. Itu buktinya, itu kejaminan Tuhan menyediakan. Nah, jadi kita melihat Rut tidak hanya semata-mata ikut proses memungut jelai sesuai dengan petunjuk dan firman, tapi dia mulai dengan bujukan dari Naomi untuk makin mempercayakan pada Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia kita dapat buat suatu perbedaan antara mengenal Tuhan atau tahu Tuhan. Artinya mengenal Tuhan itu mengenal Tuhan secara pribadi, pengenalan akan Tuhan. Sedangkan tahu tentang itu pengetahuan. Nah, di sekolah tertentu di Australia, sekolah gereja ada fak, ada mata pelajaran Bible study atau pokoknya scripture, dan mungkin ada ujian. Dan ada yang dari latar belakang bukan Kristen bisa juara pertama karena mereka pintar menghafal bahan, tahu tentang Tuhan dan bisa menulisnya dalam suasana ujian tertulis. Tapi tahu tentang Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan secara pribadi seperti Naomi dan Rut. Rasul Paulus seringkali menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Sehingga saya ingat akan beri suatu tantangan kepada saudara. Apakah saudara hanya tahu tentang Tuhan ataukah sungguh mengenal Tuhan? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan terwujud dengan cara saudara dan saya menghadapi masa virus COVID ini. Dan kapankah akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Coba bayangkan kalau saudara punya teman akrab ataupun saudara ataupun anak di Melbourne. Coba bayangkan. Hidup di Melbourne dengan petunjuk-petunjuk yang begitu berat.
masa virus COVID ini akan menunjukkan sampai berapa jauh saudara dan saya mengenal Tuhan. Sampai berapa jauh saudara dan saya sungguh percaya bahwa Tuhan menyediakan. Hal yang kedua yang akan kita perhatikan bersama ialah Tuhan berdaulat secara mutlak. Tuhan berdaulat secara mutlak berarti tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga tidak ada kebetulan dengan Tuhan, pada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ketiga, di dalam pasal yang kedua, memang disebut kebetulan, yaitu Rut di tanah milik Boaz. Artinya kebetulan dia mengumpulkan jelai di tanah milik Boaz. Tapi ini cuma gaya tulisan sastra. Karena kita sebagai pembaca firman Tuhan diberi kesempatan bahkan didorong secara halus untuk merenungkan lebih dalam. Karena tidak ada kebetulan dengan Tuhan. Saya beri satu contoh yang ada sedikit mirip. Karena Elimelek dan keluarganya karena kelaparan di Israel pergi ke Moab. Moab itu sebelah timur dari sungai Yordan dan hari ini wilayah itu dikenal sebagai negara Yordan. Dan kenapa Naomi mau kembali ke daerah Bethlehem? Karena fase yang pertama ayat yang ke-6 di daerah Moab, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Artinya ada masa kelaparan di Israel. Okay, mereka mengungsir ke Moab, tapi pada saatnya yang ditentukan, yang diatur oleh Tuhan, yang dikendalikan oleh Tuhan, tidak ada kelaparan lagi di Israel. Ini maksudnya Tuhan berdaulat secara aktif. Jadi contoh yang ingin saya bagikan yang mirip sekali itu mengenai Yusuf. Yusuf dijual sebagai budak di Mesir, akhirnya di Mesir dia bisa naik sampai pangkat kedua di belakang Firaun dan dengan kuasa dan wibawa dan kedudukan status sebagai yang kedua di seluruh Mesir, dia mencukupkan kebutuhan seluruh keluarganya. Artinya melalui Yusuf, Tuhan mempersiapkan jalan untuk menyelamatkan umat Israel pada waktu kelaparan. Dan selama 400 tahun, orang Israel berada di Mesir sebelum dibawa keluar oleh Musa untuk merebut tanah perjanjian nantinya di bawah Yosua. Tapi poinnya tidak ada kebetulan dengan Tuhan. Saya ingin bacakan kepada saudara Kejadian pasal 50 ayat 20. Setelah Yakub meninggal, saudaranya dari Yusuf pikir, oh sekarang papinya tidak ada, si Yusuf akan mengut dendam. Tapi coba kita perhatikan apa yang dijelaskan, diterangkan oleh Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan menyediakan. Tuhan berdaulat secara mutlak. Percayakah saudara?
Maksud saya jangan hanya dengan pikiran saja, oh saya mengerti. Tapi apakah para hati, apakah sikap saudara, apakah cara saudara membuat keputusan mengenai masa depan, prioritas rutinitas hidup saudara, sungguhkah saudara percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu? Yehova Yireh. Dan yang kedua, Tuhan berdaulat secara mutlak. Nah, kita kembali ke ayat 12 yang diambil sebagai dasar judul khotbah ini. Boaz menyatakan kepada Ruth, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Tadi Boaz tidak hanya melihat, oh ini janda yang datang, ada banyak janda datang. Ini janda yang satu lagi, oh ini sedikit berbeda karena bukan keturunan Yahudi. Tapi dia dapat melihat dalamnya, sikapnya, bahwa orang ini, Ruth, sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan dan sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan, dan dengan demikian dipakai ungkapan berlindung di bawah sayapnya. Di bawah sayapnya induk, karena si kecil tidak akan takut. Si kecil tahu semuanya akan disediakan. Menarik sekali bahwa Boaz memberi pengamatan kepada mengenai Ruth, kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Kalau saudara ada waktu nanti, saya mengajak saudara, menghimbau saudara membaca Matius pasal yang ke-6 ayat-ayat pertama. Ini sebagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, Matius 6 pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat-ayat berikutnya. Karena ada tiga hal yang disoroti oleh Tuhan Yesus, yang sangat disoroti oleh pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, para Farisi, para Saduki. Yang pertama adalah sedekah, yaitu memberi kepada mereka yang miskin. Yang kedua mengenai doa, dan yang ketiga mengenai puasa. Jadi memberi kepada yang punya kebutuhan, yang kedua mengenai doa, dan yang ketiga puasa. Dan yang jelas, para pemimpin agama Yahudi pamerkan diri di hadapan umum. Saya begitu hebat, saya begitu melebihi peraturan-peraturan tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam memberi kepada yang miskin dengan memberi sedekah, dengan berdoa, cara saya berdoa, dengan kalimat, dan begitu, dan berpuasa. Coba. Saya bisa berpuasa sekian lama harinya. Tuhan Yesus memberi evaluasi ini kepada setiap bagian ini, sedekah, doa, puasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mereka sudah mendapat upahnya, artinya dipuji orang. Oh hebat, hebat, dipuji orang. Lalu Tuhan Yesus menyerahkan kepada murid-muridnya dan semua yang hendak menjadi muridnya yang sungguh-sungguh melakukannya secara tersembunyi. Jangan dilihat orang. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sikap ini kita lihat di dalam Ruth. Karena dikatakan dari pagi sampai malam,
hampir tidak pernah istirahat. Karena dia pikirkan kebutuhan Naomi. Hari demi hari, secara mutlak percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Dan percaya bahwa apapun mereka sedang hadapi, itu sesuai dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan akhirnya akan ditunjukkan sebagai yang terbaik. Saya ingin akhiri dengan membujuk kita sekalian sambil menjelang akhir tahun. Ya, kita pasti akan menengok ke belakang bulan-bulan yang cukup berat. Tapi menjelang tahun, akhir tahun, kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dan meskipun tidak langsung diambil keluar dari masalah, ditempatkan di tempat yang jauh lebih nyaman, kita tetap dapat percaya Tuhan akan menyediakan. Tuhan berdoa secara mutlak, dan yang jelas Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu kelemahan, kekurangan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan mau menunjukkan kemurahan-Nya. Semoga seperti Naomi dan Ruth, meskipun kita tetap bergumul, kita tetap mempunyai fokus. Nah, kita berada di zaman perjanjian lama. Tuhan Yesus sudah datang. Kita tidak usah meragukan kasih Tuhan, karena Yesus rela mati atas kayu salib. Mau bukti apa lagi? Dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus adalah Sang Penghibur, Sang Pendamping yang memberi kekuatan ilahi hari demi hari. Semoga Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Marilah kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan kita. Tuhan yang selalu menetapkan janji-Nya. Tuhan yang memperhatikan kita, Tuhan yang tahu kebutuhan kita sebelum kita ungkapkannya di dalam doa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami surgawi, kami mengucap syukur bahwa firman Tuhan merupakan suatu petunjuk bagaimana hidup sebagai umat pilihan Tuhan di dunia yang sesat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Ruth dan Naomi, meskipun menghadapi banyak tantangan, dan mungkin di dalam hatinya ada kekhawatiran, tapi namun tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, justru karena Tuhan berdaulat absolut, dan bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk menunjukkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Gereja Hurstville Indonesian Presbyterian Church. Kami tahu, kami ya Tuhan satu persatu, pribadi lepas pribadi, masalah yang kami hadapi, masalah istri atau suami kami, masalah anak kami, masalah cucu kami, di dalam dunia semakin kacau ini. Meskipun kiri kanan kita, kami menghadapi kekacauan, kami tahu Tuhan mempunyai rencana. Kami berdoa untuk gereja ini, masa depan gereja, dan sebentar nanti akan diadakan rapat seleksi komite. Kiranya Tuhan akan beri kebijaksanaan kepada rekan-rekan kami, supaya dipimpin oleh Tuhan untuk membuat keputusan yang tepat untuk kebaikan dan pertumbuhan jemaat Hurstville Indonesian Presbyterian Church. Demikian pula kami berdoa untuk proses pencalonan dan pemilihan anggota KOM untuk tahun yang akan datang. Kami mau melangkah ke depan, meskipun
ada hal yang kami ragu-ragukan, tapi yang tidak pernah kami ragu-ragukan, Tuhan bergandengan tangan dengan kami. Kami secara pribadi, kami sebagai gereja karena kami berharga di mata Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan menjadi gereja yang memancarkan kasih Tuhan, yang memancarkan berita Injil kepada dunia di sekitar kami yang masih di dalam kegelapan. Dengarlah doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Penebus kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama bangkit berdiri untuk mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diperintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, dan sebagai ayat anjuran terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan bersama-sama menyanyi mengiri persembahan kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu Persembahanku. Syukurku ini yang mengalami
Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau saja yang memberkati semua persembahan ini sehingga boleh berkenan dan juga berguna di dalam pelayanan. Kami naikkan semua ini ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara warta jemaat, pada pagi hari ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jomok yang telah memberikan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kemudian adalah kebaktian ibadah minggu-minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gunung Maston. Kami mohon dukungan doa dari saudara sekalian. Yang berikutnya adalah pencalonan dan pemilihan anggota KOM 2021, sehubungan masa pelayanan anggota KOM 2020 yang akan berakhir, dimohon dukungan dan partisipasi jemaat untuk mengisi form pencalonan KOM 2021 dan menyerahkannya kepada session selamat-lamatnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Session membutuhkan 7 orang anggota KOM untuk KOM 2021, dan formulir pencalonan KOM dapat diambil di meja pintu masuk, serta bagian setelah mengisinya dipersilahkan memasukkan dalam kotak putih yang telah tersedia di ruang depan. Berikutnya adalah selection committee meeting. Kepada seluruh anggota selection committee meeting diundang untuk dapat hadir dalam rapat pada hari ini jam 11.45, dan rapat akan dipimpin oleh Pendeta Kevin Mari. Mohon dukungan dari doa dari jemaat semua untuk kelangsungan rapat tersebut. Kemudian persekutuan doa, kita telah kembali mengadakan persekutuan doa setiap hari Selasa dan dimulai pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 siang, bertempat di Hall Gereja HIPC Earlwood. Dan bagi jemaat yang tidak bisa hadir di gereja dapat bergabung melalui streaming online melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan jika ada jemaat yang hendak didoakan atau dalam pergumulan, dapat menghubungi Pendeta Gunung Maston dengan nomor mobile yang tertera di dalam warta jemaat. Selanjutnya, untuk persembahan jemaat juga tertera di dalam warta ini, silakan menghubungi nomor yang telah disediakan apabila ingin disampaikan ke gereja. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian mengimani apa yang telah disampaikan oleh Pak Jo. Kita akan membawakan lagu Di Bawah Kepak Sayapmu. Sayapmu, kau bawa ku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Kita katakan aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, kau bawa ku terbang.
terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah di dalam damai sejahtera, dan sekarang terimalah berkatnya Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai, sampai jumpa di minggu akan datang. Tuhan memberkati. Terbang tinggi.
kecuali melintasi langit biru bagaikan